Katanya diprediksi itu pengen touring ke Australia, benar nggak sih gitu kak? Ya betul, sebentar lagi insya Allah. Persiapannya udah gimana aja sih kak kalau boleh tahu? Persiapannya sih kita udah siap sih semuanya ya. Cuman lagi mempersiapkan rolling rute gitu-gitunya. Terus persiapan motor dan lain sebagainya gitu-gitu lah standar kalau buat touring. Nah kalau udah sendiri seperti apa sih kak persiapannya? Kalau misalnya mau touring jauh seperti ini gimana kak? Kalau gua sih yang pasti yang pertama tuh fisik ya. Karena memang kan beda cuaca, beda negara, kita juga nggak tahu jalannya kayak gimana. Sama kalau gue pastinya kan safety gear, riding gear, helmnya disiapin. Kayak kemarin kita udah nyiapin buat apa namanya? Mikrofon gitu ya kan? Iya apa sih namanya? Apa sih namanya? Ya Allah, kok gue lupa. Astagfirullah. Gue juga lupa. Bukan komunikator ya, itulah intercom. Intercom. Karena kan buat komunikasi selama perjalanan. Itu jadi baju, jaketnya kayak gimana, kita juga ngecek-ngecek suhu yang ada di sana biar bajunya menyesuaikan. Tapi di Australia berapa lama sih kalau boleh tahu rencananya? Berapa hari pastinya? Semingguan kayaknya. Semingguan ya. Semingguan kayaknya, kurang lebihnya ya. Nah biasanya tuh kak, di prediksi itu untuk nentuin jadwal bareng-bareng itu gimana sih kak? Ada gak sih perdebatan kayak, gue gak bisa nih hari ini? Oh iya pasti. Karena kan 13 orang dengan kesibukan masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing, jadwal masing-masing. Cukup sulit sih, cuman biasanya memang kita dari jauh-jauh hari. Kayak kita ngeblok tanggal ini udah dari tahun lalu. Kita udah ngobrol, meeting. Kita blok ya tanggal ini segini, oke ayo aman, baru kita blok gitu. Nah, kalau mas sendiri nih, kira-kira kalau misalnya turun jauh apa luar negeri seperti itu, ada nggak sih kak treatment khusus atau nyiapin hal khusus gitu kak? Contoh mungkin obat-obatan yang nggak boleh lupa. Oh, kalau perjalanan ke luar negeri yang paling dipersiapkan, terutama buat motoran, saya sih ada sih obat-obatan khusus tentunya yang berbau jamu-jamuan lah itulah, biar nggak masuk angin. Itu orang Indonesia banget lah. Okay. Itu buat perjalanan biar kayak, masuk angin nih. Saya kan besok tuh kita menyusuri pantai, jadi saya juga ngobrol sama anak-anak sama teman-teman, jalurnya itu jalur pantai, jadi angin pasti akan jauh lebih kencang. Gitu, jadi ya orang Indonesia kan nggak ada masuk angin, tapi di Indonesia ya ada masuk angin. Tapi keluarga lebih protektif nggak sih kak? Kalau misalnya kan motoran ya, apalagi luar negeri yang kita nggak tahu rutin seperti apa, treknya seperti apa, gimana sih kak untuk kalau kita sih alhamdulillah ya support aja, pasti selalu mengingatkan lah. Cuma memang kan mau di luar negeri, mau di dalam negeri touring, mau harian juga kan rutin video call ngecek keadaan kayak gimana. Cuman biasanya kalau khawatir pasti ada ngingetin, hati-hati, misalkan nanya gitu, apalagi karena sesuai kan perbedaan waktu ya. Jadi kalau waktu terakhir kita ke Amerika, di sini masih udah masih pagi dini hari, malam di sana udah terang kayak gitu-gitu aja sih. Cuman konsernya itu aja sih. Malah istriku bahagia kayaknya, apalagi kalau bisa nyusulin. Ternyata ke Amerika nyusulin, jadi extend. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu kak, touring di luar negeri itu selalu ditentuin nggak sih kak? Misalnya kita 2 hari bakal malam nih touringnya nih, baru 2 hari lagi siap apa gimana kak? Oh iya pasti, mau touring luar negeri, dalam negeri pasti kita selalu mempersiapkan itinerary-nya, berapa lama perjalanan maksimal, motorannya 2 jam berhenti, lanjut lagi sejam, 2 jam, kayak gitu-gitu. Tapi kak Abah sendiri udah berapa kali kak touring luar negeri? Touring luar negeri? Set baru kemarin Amerika, Malaysia, Singapura, sampai ke Timor Leste, paling itu aja kemarin. Tapi pernah nggak sih kak, apa ngalamin hal apes gitu kak pada saat touring kak, kamu sendiri seperti apa sih kak? Ya jangan sampai terjadi lagi sih ya, tapi apa itu kak? Pernah ya kecelakaan juga pernah, nabrak gitu pernah, jatuh pernah, umumnya motoran gitu. Nah tapi kalau misalnya motor gitu kak, kira-kira yang ngecek segala macamnya itu dari tim sendiri kak? Atau harus ada spesifikasi khusus kak untuk motornya kalau turun luar negeri? Kalau di luar negeri, sebetulnya sih kalau di luar negeri, kalau kita sewa motor di luar negeri, itu kita ada asuransi. Asuransi buat kitanya, asuransi buat motornya, dan pemilik motor juga sangat bertanggung jawab. Kondisi mesinnya harus prima, motornya harus prima, jadi dicek dulu. Kalau di luar negeri itu sennya nyala, lampunya nyala, jadi baru serah terima. Amit-amit ada apa-apa, ternyata kesalahan dari motornya, pemiliknya juga nanti harus bertanggung jawab. Jadi menurut gua kayaknya di sana ya jauh lebih kita berasa safety-nya lah, semuanya dijaga pengguna dan penyewa. Tapi dependen sendiri seperti apa sih kak, ke excited-nya untuk ngikutin ini kak, di grup seperti apa sih? Oh sorry lah, semua pada nungguin, apalagi tinggal sebentar lagi. Apalagi ini kan perjalanan pertama kita motoran ke Australia ya, buat touring di sana. Apalagi memang, kan kebetulan saya bagian jalur-jalur nih, ngurusin jalur kemana. Ada jobdesk masing-masing motor, juga ya? Iya ada jobdesknya. Oke. Apa segala macam kebetulan.
setahu saya ya, ketika saya googling, saya nentuin jalurnya, katanya sih the best coastal road in the world. Jadi jalur pantai terbaik di dunia, salah satunya itu di Australia, namanya Great Ocean Road. Jadi berapa ratus, berapa ribuan mungkin, nggak tahu, saya belum pasti, 1000 lebih lah gitu ya, kilometer di pinggir pantai. Waduh. Dan tanggal pastinya kapan tuh, kalau boleh tahu? Februari akhir nanti. Februari akhir. Nah, selain touring nih kak, kira-kira apa aja sih kak, kalau misalnya untuk happy time gitu, bareng depan sih kira-kira nggak bisa waktu ngapain aja ke selain touring? Kalau luar negeri? Ya nggak ada sih, palingnya motoran aja, kita aja udah capek. Okay. Motorannya aja kan itu pasti berhari-hari menginap lagi, lanjut lagi motoran, nginap lagi. Dan ya itu tadi saya bilang kan, medannya kita nggak kenal, jadi nggak tahu, jadi cenderung lebih melelahkan. Kak, terakhir kak, sedikit tanggapan soal kak Andre, Haji Andre yang gonta-ganti motor, koleksi motornya seperti apa sih kak, teman-teman kak Diksi? Biasa aja sih, karena sama aja semuanya juga begitu. Semua juga gonta-ganti motor, koleksi motor, sama kok anak prediksi, hobinya sama. Tapi sering ini nggak sih kak, barter-barter gitu nggak sih kak, atau jual tukar tambah gitu-gitu, misalnya prediksi gitu kak? Ada kok, ada. Misalkan saya mau jual, mau beli motor gue nggak? Ya udah, sebelum jual ke orang ya ke temen dulu, diprediksi gitu. Oke, tapi kamu sendiri pernah juga kayak gitu kan? Jual ke temen gitu. Sebelum. Kamu sendiri punya koleksi motor berapa kak, kalau boleh tahu? Rahasia. Oke, itu aja kan. Terima kasih banyak kamu. Siap, thank you. Terima kasih. Thank you.